Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari Jumaat ini, hari yang mulia, 30 hari bulan. Hari ini saya bersama-sama dengan rakan saya akan daripada MUDAS akan memberi taklimat berkenaan dengan pertandingan cabaran inovasi drone. Kami seperti anda juga amat teruja untuk memberi taklimat ini. So, diharapkan semua saudara-saudari, adik-adik sekalian dapat menunggu sehingga taklimat ini selesai lah. Dalam pada itu boleh tanyakan soalan-soalan yang berkaitan. Okay, nama saya Muhammad Noor, saya seorang ahli MUDAS dan begitu juga sahabat saya di sebelah Encik Hairul, juga ahli MUDAS. So kami bersama-sama akan sebagai moderator akan memberi penerangan kena dengan taklim tech Olympics ya. Okey, sedikit background kenaan dengan MUDAS ialah Malaysia UAV Drone Activity Societies, sebuah NGO. Yang kami juga sebenarnya adalah bersama-sama dengan STEM for All Makerspace sebagai delivery partners kepada Meranti. Meranti adalah sebuah agensi kerjaan MUSTI, Kementerian Sains dan Teknologi yang akan melaksanakan program ini. Okey, apakah Tech Olympics? Malaysia Tech Olympics 2022 ataupun kita kenali sebagai Tech Olympics saja merupakan satu inisiatif di bawah Kementerian Sains dan Teknologi ataupun MUSTI ya. Jadi Tech Olympics ini sebenarnya telah diadakan secara besar-besaran di seluruh Malaysia dan terdapat tiga peringkat lah sebenarnya. Ada peringkat primary school, peringkat secondary school dan juga dalam peringkat belia. So, pada hari ini kita akan bercakap untuk peringkat ketiga iaitu kepada drone, pertandingan drone kepada belia, pertandingan cabaran inovasi drone untuk belia. Jadi kalau kita lihat daripada peringkat keseluruhannya, ia sebenarnya adalah untuk meningkat atau memuncungkil bakat-bakat muda dalam bidang AI ataupun Artificial Intelligence, robotik dan bidang coding, dan bidang drone dan juga bidang-bidang teknologi yang barulah seperti adaptive manufacturing dan sebagainya. Dan semua pertandingan ini melibatkan peserta-peserta daripada umur 7 hingga 30 tahun. Okey, walau bagaimanapun untuk pertandingan cabaran inovasi drone, ia melibatkan peserta-peserta yang berumur di antara 18 ke 30 tahun ya, itu golongan belia lah. Jadi kita menyasarkanlah semua peringkat belia daripada 18 ke 30 tahun di Malaysia, termasuk Sabah Sarawak akan berlumba-lumba lah masuk dalam pertandingan ini yang akan memberikan hadiah-hadiah yang sangat bernilai lah, di samping kita dapat mencungkil bakat-bakat yang terdapat di dalam dalam belia-belia kita. Matlamat ini adalah yang membawa berbagai lapisan golongan muda bersama-sama untuk memacu pertumbuhan negara dan ekonomi kita supaya kita mencapai indeks inovasi dunia yang lebih tinggi. Okay, antara aktiviti-aktiviti yang kita adakan di bawah Tech Olympics adalah berdasarkan kepada 6 bidang keutamaan iaitu di bawah teknologi, inovasi dan ekonomi yang dikenali sebagai MySTIE, yakni dasar sains teknologi inovasi negara di STIN yang dibangunkan MUSTI. Ianya adalah termasuk dalam bidang sains, dalam bidang kejuruteraan perkomputeran dan perkomputeran mikro, dalam bidang internet kebendaan ataupun IoT dan robotik, drone termasuk matematik, begitu juga dalam bidang reka bentuk kreatif, animasi dan percetakan dan pembangunan 3D ya. Okey, seterusnya untuk objektif saya boleh serahkan ke Cik Harul. Boleh terangkan? Baik. Baik, okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hairul Fadli. Saya adalah ahli MUDAS. Baik, untuk objektif Tech Olympics ni, dia punya tagline is menyemarakkan budaya STEM negara dengan Malaysia Tech Olympics. Seperti mana slogan yang telah diwar-warkan ini, objektif utama Tech Olympics adalah untuk merancakkan minat golongan pelajar sekolah dan belia kepada STEM melalui pendekatan yang lebih menyeronokkan. Yang keduanya, kita akan membudayakan belia dengan minda, iaitu dengan set kemahiran dan aksi mereka menghasilkan inovasi yang lebih bermakna dan berimpak tinggi, selain melahirkan generasi menyelesai masalah dan tekno usahawan pada masa hadapan. Ini adalah platform dalam mengenal pasti inovasi para belia muda yang boleh dikomersialkan dan dimajukan pada masa akan datang.
Selain itu, Techlympics memberi peluang kepada warga belia, pereka cipta, pembekal teknologi, agensi kerajaan dan pemain-pemain dalam ekosistem inovasi untuk sama-sama berinteraksi dan mengambil inspirasi melalui kerjasama. Dengan gelombang Techlympics ini, kami percaya pelbagai kerjasama dapat digerakkan dan memberi impak positif buat generasi pereka cipta muda serta ekosistem inovasi secara amnya. Itu adalah antara objektif yang ada di dalam Techlympics ni. Kemudian tema penyelesaian masalah, mungkin Cik Makno boleh explain sikit berkenaan dengan tema penyelesaian masalah. Okey, berkenaan dengan tema penyelesaian masalah, kita ada telah kena pastilah beberapa masalah yang pada masa sekarang inilah yang kita boleh selesaikan dengan penggunaan teknologi lah. Untuk golongan bawah B40 ataupun bawah pendapatan yang rendah, jadi kita akan cuba selesaikan dengan menggunakan sains dan teknologi bagaimana untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Mungkin drone, ciptaan drone yang terbaru mungkin boleh menjadi suatu sumber rezeki ataupun satu boleh menjadikan sumber pendapatan yang kerja kepada golongan-golongan tersebut ya. Jadi begitu juga bagaimana subsidi boleh diserahkan kepada golongan yang memerlukan. Ini semua satu juga kita boleh guna pakai teknologi lah. Bagaimana kita boleh gunakan teknologi untuk mendapatkan sasaran lah untuk memberi bantuan-bantuan yang telah dikenapasti oleh kerajaan. Begitu juga isu-isu kepenggunaan, idea untuk meningkatkan kualiti pengalaman penggunaan di Malaysia dan untuk pendidikan di sekolah dan universiti, bagaimana penyelesaian untuk membantu pendidikan dengan menggunakan sains dan teknologi untuk kebaikan komuniti lah. Dan selain itu inovasi meningkat dan untuk kesejahteraan dan kesejahteraan hidup, ini sudah pastilah . Jadi dalam bidang teknologi ini kita perlu gunakan dengan sebaik-baiknya dan seoptimum untuk meningkatkan kualiti hidup dan keselesaan hidup kita lah. Jadi begitu juga dengan aplikasi sains, teknologi dan inovasi STI yang kita boleh gunakan untuk mudahkan aktiviti harian kita, untuk kita bekerja, untuk kita berjual beli dan dalam kita bersosial lah. Dan aplikasi STI juga boleh membantu menyelesaikan masalah peningkatan harga barang ya. Ini semua salah orang kata dia punya asas lah bagaimana kita boleh gunakan teknologi dan inovasi untuk menangani berbagai-bagai masalah ataupun masalah social problem yang ada di negara kita lah. Okey, seterusnya kami ingin memberikan taklimat berkenaan dengan lebih fokus kepada bagaimana cara-cara untuk masuk dalam dalam pertandingan ini dan apakah syarat-syaratnya ya. Jadi kita nampak ini Experimental Multi Roto Challenge Malaysia 2022, pertandingan cabaran inovasi drone. Jadi kepada saudara-saudari atau adik-adik yang berumur antara 18 dan 30 tahun, ambil perhatian dan cuba untuk bersedialah untuk kita sama-sama menjalani challenge ini ya. Dan seperti yang saya telah terang tadi, hadiahnya sangat lumayan. Jadi kita akan bagi tahu dia punya hadiah pertama, dia hadiah kedua dan seterusnya. Okey, bagaimana cara untuk saya daftar log masuk ke platform community? Okey, saudara-saudari boleh tekan butang log dan semua register melalui QR code, okey. Kemudian bila dah masuk dalam dia punya laman web tu, tekan log masuk yang tertera di laman web Malaysia Techlympics di mana peserta perlu klik pada landasan registration form. Okey. Setelah itu isi borang, peserta akan dialihkan ke platform community dalam kategori program yang bersesuaian. Kalau saudara-saudari rasa macam tak berapa faham, boleh tanya soalan dan kita akan cuba jawab soalan melalui inilah, melalui message ya. Okey. Okey, secara umumnya dengan minat yang semakin meningkat dalam aktiviti drone dan UAV dan seperti yang dan saudara-saudari juga telah melihat dalam akhbar-akhbar di media sosial, banyak kegunaan drone untuk pertanian, untuk pelbagai-bagai guna untuk dikomersialkanlah. Kita buat inspection, industri-industri banyak guna untuk buat pemantauan dan sebagainya, dan bidang ketenteraan pun semakin banyak digunakan. Jadi semua ini memberi satu potensi lah kerjaya yang semakin berkembang dan golongan belia haruslah mengambil peluang ini ya. So saudara-saudari haruslah menyiapkan dirilah
untuk kata menyahut cabaran ini dengan ini adalah langkah pertamalah untuk macam pertanian ini sebagai salah satu cara untuk mencungkil bakat lah, bagaimana saudara-saudara boleh membuat sesuatu yang lebih baik lah pada masa ini. Jadi pertanian ini bertujuan untuk menyemarakkan minat belia terhadap drone lah, yang merupakan pemangkin pertumbuhan untuk sumber pendapatan anda lah, yang menjadi sebahagian daripada ekosistem drone tech. Okey. Okey, cabaran ini sebenarnya terbuka kepada semua golongan belia 18 ke 30 tahun yang terlibat dalam bidang drone dan yang tidak terlibat dalam bidang drone. Jadi kami amat menggalakkan saudara-saudara yang walaupun tidak ada asas drone, tidak pernah fly drone, tetapi ada idea berkenaan dengan drone. Apakah drone dalam imajinasi saudara-saudari yang boleh direka, dicipta untuk membantu kita lah menjalani hidup yang lebih baik lah masa depan. Jadi pengalaman teknikal dalam drone bukanlah satu keperluan untuk menggalakkan peminat baru. Sebenarnya ia adalah bagi menggalakkan idea dan konsep baru inovasi drone dalam aplikasi yang baru yang belum lagi berada di pasar. Jadi maksudnya kalau tuan-tuan saudara-saudari bukan daripada drone, mungkin saudara-saudari boleh fikir dari luar daripada kotak, jadi boleh dapat sesuatu yang lebih baik dari segi penggunaan kuasa. Mungkin sekarang kita guna bateri untuk memberi kuasa kepada drone. Mungkin dalam masa depan kita menggunakan hidrogen, gas, solar panel, kuasa matahari, mungkin ada yang kuasa air ke. Jadi benda-benda ini benda yang teknologi yang sedang dibuat research, mungkin boleh digunakan dalam dalam pertandingan ini. Ini cumalah idea mengikut inovasi saudara-saudara sekalian, ya. Okey, ini saya nak bagi tahu berkenaan dengan hadiah. So kita di akhir peringkat akhir nanti, sebelum akhir kita akan ada 30 orang peserta yang akan disaring. Kemudian selepas dalam 30 orang tu kita akan buat bootcamp untuk refine tune balik prototype yang tuan-tuan dah buat. So di peringkat akhir nanti akan ada 10 orang finalis, dan 10 orang finalis ni akan menerima satu drone F450 seperti yang tertera di dalam slide. Dan hadiah bagi tempat pertama adalah RM7,000, hadiah dalam bentuk wang tunai. Hadiah tempat pertama adalah RM7,000, yang kedua RM4,000, dan yang ketiga adalah RM2,000. Itu adalah antara hadiah-hadiah yang ditawarkan dalam pertandingan Techlympics ni. Okey, berikut adalah tarikh-tarikh penting yang saudara-saudari perlu ingat. Okey, pada hari ini 30 hari bulan September, hari yang kita mengadakan taklimat pertama berkenaan dengan pertandingan cabaran inovasi drone. Ini adalah hari yang kita membuka penyertaan. Okey, saudara-saudari boleh mula menghantar penyertaan lah mulai hari ini. Okey, 30 pada 25 hari bulan 10 Oktober penyertaan akan ditutup. Jadi lebih kurang 25 hari, ya. 25 hari, saudara-saudari ada masa 25 hari untuk menyiapkan proposal ataupun cadangan ataupun idea inovasi berkenaan drone. Jadi selepasnya kita buat saringan pada 29 hari bulan Oktober, 30 pasukan yang akan disenarai pendekkan lah. Kami akan menilai penghantaran saudara-saudari yang mana yang terbaik dalam 30. Kita akan saring, kita akan inilah senarai pendekkan. Kemudian kita akan buat bootcamp dalam masa sebelum November 4 hari bulan, di mana kita akan memilih 10 pasukan yang terbaik, panelis. Okey, saya lupa beritahu yang tadi tu, kita perlu masuk pertandingan ini dalam grup, dalam kumpulan, iaitu dua orang, dua ahli dalam satu kumpulan, dan namakan kumpulan anda masing-masing lah, namakan kumpulan anda masing-masing. So pada akhirnya di bulan November hingga 12 hingga 13 hari, selama 2 hari kita akan mengadakan pertandingan ini secara live peringkat akhir di Azeta di Kuala Lumpur, ya. Syarat-syarat kelayakan, cara masuk adalah warga negara Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun. Okey, pasukan, namakan pasukan anda. Okey, saya tak beritahu tadi, pasukan mestilah 2 orang, tak boleh seorang, kena ada 2 orang dan namakan pasukan anda.
Mr. Aaron mungkin boleh terangkan. Syarat yang kedua, reka bentuk aplikasi drone mestilah yang belum difikirkan lagi. Maksudnya, pastikan apa yang nak di design ataupun yang nak dilakukan tu, pastikan aplikasi drone tu tak ada lagi. Contohnya macam sekarang ni kita ada aplikasi untuk agriculture. Agriculture sekarang ni tujuannya adalah untuk penyemburan. So macam mana pula kalau nak memetik hasil daripada agriculture tu? Itu mungkin tak ada lagi. Mungkin adik-adik ataupun tuan-tuan boleh fikir cara nak memetik buah pula. Itu salah satu contoh yang boleh kami bagi dalam agriculture. Mungkin untuk construction ke, untuk tourism ke, apa lagi yang boleh drone lakukan selain daripada ambil gambar dengan foto saja. Okey, kemudian kagumkan kami dengan idea drone anda yang inovatif yang tidak ada pada hari ini seperti yang saya cerita tadi. Reka bentuk anda akan menyumbang kepada komuniti yang didorong oleh teknologi yang mampan. Kemudian buktikan konsep anda berdaya maju atau berfaedah secara komersial atau dalam konteks sosial. So maknanya apa yang kita design, apa yang tuan-tuan design itu mestilah contribute back to the community supaya kita boleh semua industry player ataupun player-player yang ada dalam industri drone ni boleh memanfaatkan apa yang tuan-tuan reka tu. Okay, maksudnya ciptaan tuan-tuan dan puan-puan tu dalam memberi faedah lah. Faedah kepada lah, masyarakat. Kepada komuniti lah especially. Okey, kemudian seterusnya apa yang anda perlu buat? So first kena kagumkan para hakim ataupun judges. Lepas tu anda perlu berfikir di luar kotak. Contohnya macam tadi, instead of drone agriculture untuk sembur, macam mana nak pungut hasil ataupun macam mana nak, contoh kalau saya nampak sekarang ni mungkin drone boleh buat pungut kutip sampah pula. Kan, instead of majlis buat kerja tu, drone yang akan buat pengutipan sampah tu. Tapi macam mana nak buat tu, dan itulah yang akan kena difikirkan lah dan kena justify setiap konsep yang tuan-tuan buat tu. Okay, dari segi konsep atau idea, bagaimana ia membantu atau berguna kepada masyarakat dan adakah ia berdaya maju secara komersial? Itu yang anda sepatutnya, yang anda perlu fikirkan atau justify dalam setiap prototipe yang anda buat tu. Kemudian seterusnya, okey, Encik Maknum boleh explain sikit Okey, untuk setiap penyertaan perlulah saudara-saudari memberi PowerPoint lah dalam konsep, konsep dan idea yang hendak diketengahkan lah. Jadi dalam bentuk presentation PowerPoint lah perlu disiapkan, mungkin dalam 10 slide bawah lah, dengan banyak-banyak sangat. So, jadi video perlu diambil, kalau ada idea yang menarik yang perlukan video, saudara-saudari boleh siapkan dalam video dalam masa 5 minit lah. Yang akan disiarkan di YouTube dan pautannya akan dikongsi. Dan kemudian pasukan juga perlulah menunjukkan idea dalam bentuk poster yang bersaiz A4, grafikal lah, berkala yang nampak menarik. Poster tu poster menunjukkan idea tuan-tuan tu lah. Yes. Apa benda yang drone tu boleh keluarkan. Dan sebagai pilihan, prototype boleh saudara-saudari buat menggunakan apa saja bahan yang mungkin menggunakan batang aiskrim, for example lah. Yes. Contohnya kan, prototype fizikal boleh dibangun oleh pasukan anda bagi menunjukkan idea atau reka bentuk anda dengan lebih baik lah. Jadi ini bukanlah satu kemestian tetapi adalah pilihan yang akan memberi markah tambahan lah. Okay. Maksudnya setiap yang adik-adik atau tuan-tuan buat dekat drone tu mestilah ada justifikasinya. Kenapa pakai, contoh kenapa pakai bateri 4 sel, kenapa pakai bateri 6 sel, kenapa pakai motor power banyak ni. So kena justify lah benda tu. So kat situ membantu adik-adik mendapat markah lah nanti. Contohnya kalau macam tadi Cik Harul cakap drone yang boleh mengutip sampah. Mungkin mengutip sampah ni di tempat yang macam yang sesuai lah, macam mungkin di apa pantai kan. Jadi orang ada buang puntung rokok ke. Jadi drone yang boleh membuat kerja macam ni lah kan. Jadi ni satu inovasi ya. Okay, sebelum itu kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudari peserta-peserta semua bahawa segala idea-idea yang dihantar kami akan berkongsi ya dengan semua orang. Jadi maksudnya kalau dirasakan apa rekaan tuan-tuan dan puan-puan ni adalah satu yang rahsia, jadi tuan-tuan mungkin boleh pertimbangkan sama ada nak memasuki di pertandingan ini ataupun tidaklah.
So, jadi sebab kami akan berkongsi, maksudnya tidak ada IP di sini ya. Tidak akan diprotek IP. Ataupun kalau tuan-tuan nak join pertandingan ni, mungkin boleh patentkan dulu idea tuan-tuan tu. Ya, betul. Supaya tak diciplak oleh orang lain lah. Tapi seperti Cik Manu cakap tadi, kalau tuan-tuan tak nak idea tuan-tuan diciplak ataupun di copy, mungkin tuan-tuan boleh mempertimbangkan lah. Ataupun boleh masuk tapi jangan keluarkan semua secret recipe. Lah. Sebahagian sajalah. Okey, seterusnya kita nak explainkan tentang scope dan spesifikasi drone. Okey, scope dan spesifikasi ni, drone ni akan diterangkan lebih jelas lagi oleh kita punya penceramah yang seterusnya, Dr. Zul. Tapi secara umumnya ia ada beberapa lah di sini. Topologi, kita menetapkan cuma multi rotor, dia dalam dia mungkin ada 3 motor, 2 motor atau 4 motor atau 6 motor atau 8 motor. Multi rotor bermaksud berbilang rotor, ya. Bukan fixed wing, ya. Fixed wing yang ada kapal yang ada sayap tu kita tidak masuk dalam kategori pertandingan drone ini. Cuma yang boleh terbang menegak dan mendarat menegak jugalah, dia kita panggil multi rotor, ya. Okey, size drone ini maksima dia motor ke motor. Kalau dia ada 4 motor, motor dia yang hujung ke hujung ni cuma 1 meter. Maksudnya kalau saudara boleh buat, boleh cipta satu benda yang bawah pada 1 meter. Mungkin 250 cm ataupun bawah lagi lah. Mungkin kecil lagi kan, 100 cm dan sebagainya. Okay, berat maksima dihadkan kepada 5 kg lah. Okay. Termasuk dengan dia punya payload, bateri dan sebagainya. Okey, berkenaan dengan bahan kerangka, maksudnya frame drone tersebut, ya, terserah kepada peserta, boleh cadangkan. Boleh gunakan buluh kalau perlu. Ya, jadi maksudnya inilah salah satu kreativiti yang kita nak tengok. Macam mana inovasi lah daripada peserta-peserta. Apa jenis bahan yang dia nak. Bahan ni mestilah ringan dan mestilah kukuh dan. Okay, jenis motor yang dipilih, jenis bilah atau propeller, size dia dan sebagainya. Punca kuasa mungkin ada yang nak guna bateri, ada guna bateri yang orang kata teknologi yang terbaru lagi pada bateri sekarang, mungkin sekarang guna lipo, mungkin ada lagi bateri yang jenis baru yang boleh memberikan bekalan kuasa lebih lama untuk dia terbang, ataupun mungkin menggunakan hydrogen cell ataupun menggunakan air sebagai, sekarang ni dah ada teknologi guna air, ya. So, dan perlu diterangkan titik-titik keselamatan pada drone yang direka atau di ni lah, inovasi tu. Okey, muatan dia apa, muatan yang hendak dibawa, aksesori, mungkin ada speaker, loudspeaker, ada lampu, spotlight dan lain-lain lagi lah. Jadi apakah jenis flight controller yang akan digunakan, Raspberry atau Arduino ataupun lain-lain lagi standard yang terdapat di pasaran, dan ciri-ciri alat kawalan jauh, maksudnya bila drone tuan-tuan puan-puan tu mestilah dikawal dengan suatu kawalan jauh lah, radio control. Bagaimana ciri-ciri kawalan jauh tersebut, mode penerbangan, sama ada automatik dan manual, semua ni mesti dicadang oleh peserta, ya. Saya nak tambah sikit, mungkin untuk alat kawalan jauh tu, so kita akan pakai frekuensi yang dibenarkan lah, yeah, iaitu 2.4 GHz dan juga 5.8 GHz. Itu standard frekuensi yang dibenarkan lah oleh MCMC. Betul. Okey, selain benda tu, masa penerbangan tu berapa lama dia, 1 jam ke atau 5 jam, bergantung 5 minit, bergantung pada kesesuaian aplikasi drone tersebut, ya. Jenis gear pendaratan, komunikasi drone dan penggunaan drone. Tetapi tidak melibatkan kepada penggunaan tentera, ya, untuk komersial sahaja. Baik, untuk proses penghakiman, panel hakim terpilih terdiri daripada ahli mudas, akan memilih 30 penyataan yang disenarai pendek. So, pihak mudas akan pilih 30 peserta ataupun pasukan yang dia punya markah tertinggi dan dia punya kriteria menepati ciri-ciri apa yang pertandingan Tech Olympics ni perlukan lah. Itu antara proses penghakiman yang akan dilakukan. Okey, antara dia punya kriteria pemilihan tu termasuklah dia punya keaslian ciptaan, inovasi yang ditawarkan, apakah inovasi yang ada dalam drone tersebut.
dari lagi aplikasi dia, apa jenis aplikasi dia, apa dia, dia punya benefit, keuntungan kepada komuniti lah, drone yang dicadangkan tersebut. Okey, kemudian Cikgu teruskan. Okey, untuk persediaan bootcamp, 30 pasukan yang di senarai pendek akan menjalani bootcamp dalam talian untuk persediaan kepusingan akhir di Axiata Arena. Bagaimanapun, hanya 10 pasukan akan dipilih untuk meneruskan laluan untuk kepusingan akhir. Okey. Okey, seperti tadi sebagaimana yang Cik Arul dah explain, 10 orang peserta ni semuanya akan mendapat sebiji atau sebuah drone F40 lah yang akan dipasang. 450 yang akan dipasang, dan kita akan guide peserta-peserta akhir ni untuk pasang dan terbangkan di Axiata Arena, Arena Axiata ya. Kemudian daripada 10 ni kita akan buat pitching, maksudnya peserta-peserta dalam apa nama team ni akan buat presentation dan kita akan menilai, dan dari situ kita akan beri markah dan memilih apa nama pemenang pertama, kedua dan ketiga. Ya, pemenang pertama 7000 hadiahnya, pemenang kedua 5000 dan pemenang ketiga 2000. Sorry, so, pemenang kedua 4000. 4000. 4000 okey. Tak ada masalah. Okey, okey, ini untuk pendaftaran peserta-peserta boleh mula sekarang untuk mulai hari inilah. Boleh scan QR code ni dan masuklah step-step yang seperti langkah-langkah yang telah terangkan tadi. Jadi daripada sini peserta-peserta akan dapat meneruskanlah dia punya apa nama kemajuan dia lah, macam mana dia nak dia boleh masukkanlah. Okey, baik. Untuk peserta boleh register dalam Google Form, yang mana Google Form ni akan dipostkan di dalam Zoom punya chat sekejap lagi, dan tuan-tuan boleh klik pada Google Form dan register dalam Google Form tersebut. Ada soalan? Okay, untuk soalan, do we have questions? No question yet. So kalau tuan-tuan ada soalan yang tak clear apa yang diberi penerangan sebentar tadi, mungkin tuan-tuan boleh letakkan soalan di chat box dan kami akan cuba menjawab setiap soalan daripada pihak-pihak tuan-tuan. Okey, seterusnya saya nak mempersilakan Dr. Zul untuk memberi penerangan berkenaan dengan pemilihan komponen-komponen bagi membuat sebuah drone ya. Untuk ni pengenalan, Dr. Zul adalah pensyarah di UniKL, Malaysia Institute of Aviation MIAT, sejak 2008, dah selama 23 tahun dah berkecimpung dalam bidang ni. Beliau membuat tengah pengajar di UniKL MIAT ya, Cik Zul. Beliau bekerja sebagai R&D engineer dululah. Sekarang ni telah berkecimpung dalam bidang avionik sejak 2006 dan memiliki license aircraft engineer daripada KASA Australia. Dalam bidang pendidikan, beliau ada basic degree dan master dalam bidang electrical engineering, dan beliau membuat pengajian dalam PhD dalam bidang unmanned aerial system. Dr. Zahmi telah mencuba dalam bidang drone semenjak 2010 dan telah menubuhkan drone research cluster di UniKL MIAT yang disertai oleh 5 penyelidik bagi tujuan penambahbaikan teknologi drone di Malaysia. Jadi tumpuan utama research cluster adalah bagi tujuan pemeliharaan dan pembangunan prototip teknologi drone. Dan aktiviti-aktiviti cluster ini boleh dilihat di Facebook beliau di Skywing UAV. So dengan tidak melengah masa, saya mempersilakan Dr. Zul. Silakan Dr. Zul. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang tuan-tuan, adik-adik, tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih kerana hadir pada hari webinar pada hari ini. Tajuk seminar ataupun sedikit perkongsian daripada saya pada hari ini adalah berkenaan komponen yang perlu ada dalam sebuah multirotor lah. Sebabkan pertandingan kita kali ini melibatkan platform multirotor di mana dia memerlukan beberapa jenis komponen di dalam multirotor tu untuk membuatkan dia fully functional. Saya akan terangkan sedikit supaya semua peserta-peserta, kemungkinan ada yang baru menyertai dalam teknologi drone, ada yang juga yang telah lama menyertai drone. Jadi kita akan supaya semua mempunyai pengetahuan yang lebih kurang sama mengenai komponen-komponen yang diperlukan. Basic komponen yang diperlukan dalam sesebuah drone adalah pertama adalah flight controller. Itu di mana flight controller ini adalah mengawal kestabilan drone.
Yang kedua adalah dia punya propulsion system di mana ia akan memberikan daya tujuan kalau dalam bentuk multi rotor, ia akan memberi tujuan ke atas lah. Dan yang ketiga, komponen yang ketiga adalah kita akan tengok adalah dari segi remote controller. Remote controller ni adalah pengawalan drone itu daripada pilot yang berada di ground. Kita akan tengok sedikit demi sedikit mengenai komponen-komponen ini, akan diterangkan sedikit sedikit. Propulsion system di mana drone ni mendapat daya tujahan kehadapan dan juga ia untuk drone yang berskala kecil lah. Kalau drone yang berskala besar, probably ada yang menggunakan dari segi fuel, petrol dan sebagainya lah. Bagi tujuan kita kali ini, probably drone yang kita perlukan adalah bersaiz lebih kurang 1 meter daripada motor ke motor dan juga ianya bersaiz bawah daripada 5 kilo. Kebanyakan teknologi sekarang menggunakan electric propulsion, menggunakan bateri lah. So propulsion system dalam drone ini terbagi kepada 4 bahagian ataupun 4 komponen utama. Pertama adalah dia punya power system, dia punya bateri. Kedua, electronic speed controller. Ketiga adalah dia punya motor. Dan ke last kali, yang terakhir adalah dia punya propeller. Kita akan pergi kepada jenis yang pertama, iaitu komponen pertama, iaitu lipo bateri. Lipo bateri ini adalah bateri, jenis bateri yang biasa digunakan dalam penggunaan drone. Walaupun ada terdapat jenis chemistry ataupun chemical yang berlainan untuk penggunaan drone, tapi buat masa ini, inilah jenis yang banyak digunakan lah. Lipo bateri, ianya adalah sumber kuasa kepada drone untuk berpusing dan terbang ke atas lah. Kelebihan kepada lipo bateri ini berbandingkan jenis bateri yang lain adalah ianya mudah dibawa kerana bersaiz yang kecil dan ringan. Dan ia boleh provide current ataupun arus yang agak tinggi di mana ia boleh provide hampir 50-60 ampere dan sehingga 100 dan ke atas lah berbanding kepada jenis bateri yang lain. Apabila kita bercerita mengenai bateri, komponen-komponen ataupun ciri-ciri yang perlu kita ketahui adalah kapasiti bateri tersebut. Kapasiti bateri kalau drone yang bersaiz kecil ni start dengan 1000 mAh. Kadang-kadang kalau drone yang pertanian sampai kepada 22,000 lah. Lebih tinggi kapasiti bateri ni, dia punya berat akan lebih tinggi. Kemudian satu lagi komponen yang perlu kita lihat adalah dari segi kadar discharge dan juga charging rate. Di mana kat sini kita nak tengok di mana adakah bateri ni cukup current yang dihasilkan untuk penggunaan kita, dan juga berapa lama masa untuk kita charging balik bateri itulah. So kita ada C rating ni untuk charging dan juga discharge. Kemudian dari segi pemilihan bateri ini juga kita ada, kalau kita tengok gambar rajah di sini, bateri lipo bateri ini dia datang dalam bentuk sel ya. Satu sel, dua sel, tiga sel dan seterusnya. Setiap sel ni kita panggil dia kalau satu S, dua S macam tu lah. So setiap sel ni memberikan voltage yang berlainan. Jika kita memerlukan power yang lebih tinggi, biasanya ia datang dengan jumlah sel yang lebih lah. Kalau drone yang agak besar seperti drone pertanian, kadang-kadang dia menggunakan 6 hingga 12 sel untuk bateri untuk mendapat current dan voltage yang mencukupi. Komponen yang kedua dalam multi rotor ini adalah ESC ataupun short form kepada electronic speed controller. Tugas ESC ini kalau kita tengok di sebelah wire yang sebelah kiri dan sebelah kanan, di sebelah kiri itu di mana dia mendapat tenaga power daripada bateri, dan tiga wire di sebelah satu lagi itu dia akan keluar kepada dia punya motor lah, untuk mengawal kelajuan motor dan signal untuk berapa kelajuan motor ini akan didapati daripada ada satu wire yang keluar pergi ke flight controller. Ciri-ciri yang perlu kita ketahui apabila memilih ESC yang bersesuaian adalah berapa jumlah current maksimum yang boleh dikeluarkan ataupun diambil daripada bateri dan dikeluarkan kepada motor. Kemudian berapa maksimum voltage, amount of voltage. Dan ketiganya adakah kita memerlukan power supply daripada ESC tersebut untuk mendapat 5 volt power supply. Komponen yang ketiga dalam propulsion system ini adalah
motor yang biasa digunakan adalah DC brushless motor. Tujuan motor ini adalah untuk menukarkan kuasa elektrik kepada pergerakan propeller yang kita akan tengok sebentar lagi. Ia memberi tenaga ataupun untuk memutarkan propeller kita yang berada di drone. Okay, ciri-ciri yang perlu kita ketahui apabila memilih sesebuah motor adalah nilai KV. Nilai KV ini adalah untuk setiap volt yang kita bagi, berapakah pusingan RPM motor tersebut. Kemudian saiz motor perlu juga kita ketahui. Biasanya lebih besar saiz motor tersebut, lagi tinggi power yang boleh dihasilkan lah. Yang ketiga dan keempat ini adalah berapa jumlah maksimum current dan berapa jumlah maksimum voltage yang boleh diterima oleh motor tersebut. Kedua-dua ini akan memberi kepada total maksimum power yang boleh dihasilkan oleh motor tersebut. Komponen keempat dalam propulsion sistem kita adalah propeller. Propeller kita ini akan dilekatkan ataupun diattach kepada kita punya brushless motor. Terdapat dua jenis kumpulan bila kita bercerita mengenai multi rotor, iaitu pusingan propeller tersebut ikut jam ataupun arah lawan jam. Ciri-ciri yang penting untuk kita ketahui bila kita memilih propeller yang bersesuaian adalah berapa saiz diameter, berapa pitch propeller tersebut, bentuknya dan juga apa bahan propeller tersebut dibuat daripada bahan jenis apa ya. Okey, untuk melihat konsep propulsion system ni, kalau kita tengok propulsion system yang setelah disebutkan tadi, kita ada dia punya propeller ni, kemudian kita ada dia punya brushless motor. Di bawah ini biasanya selepas daripada brushless motor akan disambungkan kepada electronic speed controller. Dan yang mengawal keseluruhannya ini adalah di dalam ni, dia punya hat adalah flight controller itu sendiri. Okey, ini adalah topologi multi rotor yang ni, kalau kita lihatkan di sini, ini adalah quad rotor, di mana quad menunjukkan dia mempunyai 4 motor dan 4 propulsion system yang berasingan. Untuk kita memilih bateri, ESC, motor dan propeller ni, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil tahu. Pertama sekali adalah berat drone yang kita ingin hasilkan atau yang ingin kita design, dan jumlah thrust ataupun propulsion yang perlu dihasilkan. Biasanya perlulah daripada 180 hingga 200% daripada berat drone tersebut. Jika drone tuan-tuan ataupun adik-adik yang hasilkan seberat 2 kilo contohnya, jadi pemilihan propulsion system tu sepatutnya dia perlu sehingga dia boleh menghasilkan 4 kilogram of thrust, di mana baru drone tersebut boleh stabil ketika penerbangan. Okey, kembali kepada pemilihan propulsion system. Pertama tadi kita kena tahu kita punya berat drone kita. Daripada situ rule of thumbnya thrust yang dihasilkan daripada propulsion kita daripada 180% hingga 200%. Apabila kita menimbang segala peralatan atau drone kita tu, kita kena masukkan semua sekali, termasuk juga dia punya payload. Dan kita timbang, dan daripada situ baru kita buat pengiraan. Pengiraan ini boleh dibuat melalui software yang biasa digunakan. Kita boleh menggunakan eCalc. Ini adalah software. Ianya adalah free, tapi untuk certain parameter yang motor yang berlainan, probably sedikit bayaran diperlukanlah untuk registration. Ini melalui software atau simulation, ataupun kita juga boleh mengagak combination propulsion system ini melalui static thrust. Jika kita ada satu equipment untuk measure secara eksperimen berapa thrust yang diperlukan, ini adalah satu jig ataupun eksperimen yang penting lah jika kita ada mempunyai equipment tersebut. Selepas propulsion system, kita juga memerlukan sejenis alat pengawal. Ini adalah contoh alat pengawal yang biasa digunakan.
iaitu remote controller ini. Remote controller sekarang ni biasanya dia dah dalam bentuk digital. Frekuensi yang digunakan biasanya adalah 2.4 GHz, ataupun sometimes ada menggunakan 915 dan sometimes 5.8 lah GHz. Tapi yang biasa kita akan jumpa adalah 2.4. Okey, bila kita memilih remote control yang bersesuaian, untuk macam mana kita nak pilih? Pertama adalah jumlah channel yang diperlukan. Okey, jumlah channel yang diperlukan ni biasanya secara minimumnya ia memerlukan 4 channel. Di mana kalau kita tengok di sebelah sini ada satu, kiri dan kanan satu channel, atas dan bawah sebelah kanan ini satu channel yang kedua, dan sebelah sini atas dan bawah channel yang ketiga, sebelah sini kiri dan kanan adalah channel yang keempat. Ini adalah minimum number of channel daripada remote. Kita juga jika terdapat remote yang mempunyai lebihan channel, di mana kalau kita nampak di remote ni ada juga switch-switch yang boleh digunakan. Ini adalah additional channel yang diperlukan jika tuan-tuan ada memerlukan satu aktiviti ataupun kerja-kerja khas oleh drone tersebut. Jadi tuan-tuan memerlukan channel yang penambahan channel di remote tersebut. Semasa memilih remote controller juga perlu diingatkan mode ataupun penerbangan drone ini, dia remote ni terdapat beberapa mode. Mode yang biasa dijumpa adalah mode 1, 2, 3 dan 4. Biasa kalau penggunaan drone DJI kita di Malaysia ni, dia menggunakan mode 2. Mode 2 ni di mana di sebelah tangan kiri, atas dan bawahnya adalah dia punya throttle. Kiri dan kanan adalah pengawalan depan dan belakang lah. Ini mode 2. Tapi jika tuan-tuan ataupun puan-puan, adik-adik tak biasa dengan mode 2, ada juga mode-mode lain yang boleh ditukar di dalam remote tersebut lah. Penting juga diingatkan pemilihan frekuensi, iaitu pemilihan frekuensi di Malaysia yang dibenarkan oleh MCMC untuk kita sebagai hobbyist adalah 2.4 GHz dan juga 5.8. Jika tuan-tuan mempunyai frekuensi yang berlainan, selain daripada ini, perlu meminta permission daripada pihak MCMC dululah. Dan juga satu lagi yang perlu diingatkan dalam pemilihan remote controller adalah dari segi safe mode. Safe mode ini satu fungsinya adalah jika remote tuan-tuan ni kehabisan bateri semasa penerbangan, apa signal terakhir atau arahan terakhir kepada drone tersebut? Ianya adalah penting, di mana jika arahan terakhir jika remote ini kehabisan bateri, arahan terakhir adalah kembali ke tempat asal lah. So itu adalah satu contoh ciri-ciri yang penting berada bila tuan-tuan dan puan-puan memilih remote yang bersesuaian. Dan yang terakhir sekali, komponen-komponen yang terakhir dalam pemilihan untuk membuat drone ini adalah pemilihan flight controller. Tujuan flight controller ini adalah penggunaannya adalah untuk mengawal kestabilan drone, di mana drone kita ini boleh berada pada tempat yang sama pada setiap masa. Walaupun ditolak oleh angin ataupun tuan-tuan cuba menolak, dia akan datang balik ke tempat yang sama. Itu adalah dikawal oleh kita punya flight controller. Tugas flight controller ini adalah menerima input daripada pilot. Pilot adalah kita berada di ground, di mana ini adalah kita punya input, kiri kanan, depan belakang, atas dan bawah. Flight controller ini akan menerima input daripada pilot dan juga sensor-sensor yang ada di dalam flight control tersebut, seperti gyro, accelerometer, barometric pressure dan sebagainya lah. Itu adalah input serta memberi output kepada motor untuk memberi pengawalan dan kestabilan. Itu adalah tugas utama flight controller kita. Ciri-ciri yang diperlukan untuk apabila tuan-tuan memilih flight controller yang bersesuaian adalah berapa jumlah motor yang boleh dikawal. Jadi jika tuan-tuan dalam tuan-tuan punya cadangan pertandingan ni untuk mengawal 12 motor contohnya, jadi tuan-tuan memerlukan flight controller yang boleh mengeluarkan sebanyak 12 channel kepada setiap motor tersebut. Kalau tuan-tuan hanya menggunakan quad rotor, 4 channel atau 4 motor output sudah mencukupi. Firmware yang digunakan ataupun apa software yang dimasukkan ke dalam flight controller tersebut, ini ada banyak jenis, bergantung kepada flight controller yang tuan-tuan pilih lah.
Setengah flight controller ni tidak compatible dengan software yang ada. So, tuan-tuan perlu pilih dulu flight software apa, firmware apa, dan pilih flight controller yang compatible dengan software tersebut. Dan juga tuan-tuan perlu mengetahui berapakah maksimum voltage dan current yang boleh diterima oleh flight controller tersebut. Ini juga bergantung kepada motor dan bateri yang digunakan lah. Kemudian apa jenis sensor yang diperlukan untuk tujuan penghasilan ciptaan tuan-tuan dan puan-puan lah. Ianya seperti adakah memerlukan GPS, adakah memerlukan range finder untuk kestabilan ketinggian dan sebagainya. Itu juga perlu diambil kira sebelum pemilihan flight controller yang bersesuaian. Dan yang terakhir sekali yang kita perlu tahu ataupun kita kena ambil tahu apabila membeli atau memilih flight controller yang bersesuaian adalah adakah flight controller tersebut terdapat satu sistem yang dipanggil black box. Black box ini adalah untuk menyimpan segala maklumat daripada penerbangan tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya jika terdapat kemalangan atau drone yang jatuh, daripada situ kita boleh mengenal pasti kenapa punca-punca drone tersebut jatuh. Dan ini biasanya disimpan dalam memory card yang boleh dibawa keluar dan dibuat analisis di komputer di luar pada drone tersebut. Jadi ini adalah beberapa komponen-komponen basic yang kita perlukan dalam kita punya pembuatan drone, kita ciptaan drone kita. Pertama, saya ulang balik adalah dari segi propulsion system, bateri, motor, propeller dan juga ESC. Kemudian kita punya remote control dan terakhir sekali adalah flight controller kita. Apakah yang bersesuaian dengan ciptaan atau design kita lah. Jadi itu saja Cik Mano. Okey, terima kasih Dr. Zul dengan apa nama penerangan yang cukup jitu dan padat . Terima kasih. Adakah rujukan selain yang kita yang peserta boleh dapat rujukan dalam Masa Malaysia ke di YouTube, adakah yang boleh ada rujukan? Rujukan yang biasa yang saya pergi dalam sebab saya biasa menggunakan Ardupilot punya flight controller. Flight controller daripada Ardupilot ni dia mempunyai wiki page yang agak lengkap. Dan kalau kita knowledge kita daripada zero pun kalau kita berjaya habiskan baca dia punya wiki page tu, saya rasa selepas habis kita baca tu kita dah boleh start buat kita punya drone sendiri. Okay, maksudnya peserta-peserta yang berminat perlu buat sikit research lah. Jadi boleh tengok lah YouTube dan macam Dr. Zul cakap boleh rujuk kepada wiki apa nama? Wiki page Ardupilot. Saya rasa memang lengkap lah, dia banyak page boleh tengok satu persatu lah. Membaca slow-slow dan ada masa yang lebih kurang 25 hari rasanya cukup lah untuk buat start research sebab projek ini pertanian ini cuma dalam bentuk tak perlu buat prototype pun sebenarnya dalam bentuk idea lah dan inovasi lah dan terangkan dalam kertas dalam bentuk gambar dan sebagainya dan video kalau boleh tambah kalau boleh buat prototype tu terbaiklah kan tapi tak perlu pun buat prototype yang sebenar ya dan bentuk dan boleh scale kan dan sebagainya betul lah. Terima kasih betul lah. Jadi seterusnya okey pertandingan dengan cabaran dan inovasi dah untuk dalam tenaga ini ada beberapa lagi webinar-webinar yang akan datang yang perlu peserta-peserta take note. Terdapat 1, 2, 3, 4 lagi ya webinar-webinar yang akan datang yang perlu ambil perhatian lah. Pada hari Sabtu iaitu esok Sabtu 1 Oktober pada jam 4 petang webinar bertajuk Mereka Cipta Drone untuk aplikasi baru pengenalan drone kaku yang mana akan diberi penerangan sharing oleh Profesor Bandar Dr. Zamri bin Omar daripada Kejuruteraan Aeronautik IKUTHM di mana drone yang telah dibangunkan di UTHM mendapat ada drone yang terbesar dan terberat di Malaysia masuk dalam Guinness World Record telah diuji dan berjaya diterbangkan. Drone ni saya rasa hampir 580 kg ya, beratnya. Sangat berat ya, boleh bawa orang. So yang seterusnya pada hari Ahad 2 hari bulan Oktober jam 4 petang juga
pengenalan kepada drone, latihan, pilihan kerja dan aplikasi komersial, di mana saya dan Encik Muhammad Fuad dan Bidang Mudah juga akan menjadi moderator lah. Jadi di sini kita akan bagi penerangan berkenaan dengan apa yang dia punya drone punya aktiviti, latihan dan kerjaya yang boleh diperolehi lah melalui kemahiran drone dan apa pembakaran drone lah. Dan kemudian hari Selasa 4 hari Oktober jam 4 petang juga, peraturan dan undang-undang untuk mengoperasi drone di Malaysia, pelatihan, latihan dan juga pelesenan yang akan diberikan oleh Cik Fuad dan Cik Hairul di Bidang Mudah. Jadi untuk kita menerbangkan sebuah drone perlu ada undang-undang, peraturan yang tertentu dan mungkin kita perlukan lesen untuk mengoperasi. Jadi ini semua penerangan yang lengkap akan diberikan kepada kepada peserta-peserta. Terus seterusnya pada hari Khamis 13 Oktober jam 4 petang juga pengenalan kepada sukan drone. Jadi ini akan diberikan oleh Cik Muhammad Fitri Rida, Presiden Drone Racing Association Malaysia DRAM. So jadi catatkanlah empat seminar-seminar yang akan berlangsung nanti. Ya, peserta-peserta akan dapat lebih pemahamanlah mengenai pertandingan ini. Seterusnya kalau ada soalan kita buka dan boleh tanya dan kami akan cuba menjawab dalam chat box ya. Okey, dengan itu saya bersama-sama Encik Hairul mengucapkan selamatlah, selamat untuk saudara-saudari menyambut cabaran ini dengan memusatkan pertandingan cabaran inovasi drone dan semoga peserta-peserta berjaya sampai ke peringkat akhir. Encik Hairul ada apa-apa nak tamu? Saya pun mengucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta. So diharapkan pada adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menyertai pertandingan ni, jangan lupa mendaftarkan diri anda sebelum 25 Oktober ya. 25 Oktober. So tagline untuk penama pertandingan ni adalah merakyatkan sains dan menginsankan teknologi. So kita punya tagline ni lebih kepada nak merakyatkan atau membeliakan teknologi ni lah untuk menyemarakkan lagi. So saya bagi pihak Mudah dan juga Rostia Tech Olympic dan Merati mengucapkan selamat berjaya dan kita jumpa lagi di peringkat akhir. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.